Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haizoper, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Haizop terkini yang akan menaikkan seputar kisah asmara Rangga Azob dan Heiko Pender Peken. Untuk sahabat Haizoper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys. Dan tujuannya agar sahabat Haizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Azob dan Heiko Pender Peken. Dan buat sahabat Haizoper dan bunda-bunda kece nih yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys. Dan langsung saja kita ke pembahasan ya guys. Di sini terlihat Neng Koko dan Mas Fajar nih guys. Memang kedua bucin ini luar biasa ya guys. Memang tidak pernah jauh-jauhan nih. Sepertinya mereka lagi membicarakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu ya guys. Dan terlihat di sini ya guys, kemesraan mereka sangatlah luar biasa. Mari kita doakan mereka semoga berjodoh. Amin ya robbal amin alamin. Dan di pembahasan selanjutnya terlihat di sini adalah Neng Koko ya guys. Neng Koko ini yang mau adopsi DM aku ya guys. Udah sembuh dia nih. Terlihat di sini ya guys, memang Neng Koko ini penyayang hewan ya guys. Terlihat di sini kucing ini sudah sembuh. Mungkin kucing ini salah satunya yang dia temukan di pinggiran jalan ya guys. Setelah melihat keadaan kucing itu, sepertinya kucing ini pernah sakit nih, makanya Neng Koko langsung mengobati kucing ini. Setelah dia sembuh, siapapun bisa mengadopsi kucing ini ya guys. Dan terlihat di sini memang Neng Koko ini bukan hanya cantik saja ya guys, dia ini adalah salah satu wanita yang sangat-sangat penyayang hewan, salah satunya dengan kucing ya guys. Kucing di jalanan aja dia ambil kalau terlihat dengan Neng Koko ya guys. Sampai-sampai kucing-kucing di jalanan yang tidak mempunyai tuannya atau tidak mempunyai tuan tersebut, Neng Koko pun mau mengurusnya ya guys. Memang luar biasa sekali ini Neng Koko, salah satu wanita yang suka sekali mengurus binatang-binatang, seperti contohnya kucing ya guys. Dan sekarang kucing tersebut sudah sembuh nih oleh Neng Koko. Siapa yang mau adopsi kucing tersebut boleh DM Neng Koko ya guys. Dan terlihat di sini sepertinya kucingnya udah mulai makan nih guys. Dan terlihat di sini ada keterangan ya guys, udah disteril dan kebri. Dan tertulis di sini jantan ya guys, kucingnya manja banget nih, manis banget anaknya, sekitar 5 tahunan nih. Umur kucingnya sekitar 5 tahun ya guys, perlu orang yang bakal penyayang kucing atau banyak yang suka hewan kucing seperti Neng Koko ya guys. Mari kita doakan Neng Koko ini ya guys, semoga dia ini semoga semakin sukses ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya berjodoh dengan si ganteng Rangga Azob. Oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk para pencinta Haizoper yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai asmara Rangga Azob dan Heiko Pender Peken, alangkah baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan tujuannya agar sahabat Haizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Azob dan Heiko Pender Peken. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini ya guys. Saya izin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih nih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.